ini pindah ke sana. Panaygi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diringankan langkah kaki untuk hadir bersama-sama di tempat ini guna mengikuti pengajian rutin yang selalu kita laksanakan di setiap bulannya. Alhamdulillah untuk hari ini kita di kediaman rekan kita Haji Yati. Juga saya mengajakkan sama Sera untuk mengirim salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semuanya, untuk kita efisienkan waktu kita hari ini, langsung saja saya menyerahkan mic ini kepada Pak Ustadz untuk membawakan materinya hari ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatulil muttaqin wala'udwana illa ala dholimin wassalatu wassalamu ala khairihi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu Majelis Taklim atau apa ini? Apa? Fans organisasi. Oke lah, seperti itu. Jadi apa namanya Majelis Taklimnya Fans Mesra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu telah memberikan berbagai macam jenis kenikmatan, Bapak Ibu. Di antaranya nikmat kesehatan, dan nikmat, tapi nikmat di antara paling nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Nikmat sehat sama nikmat kekayaan, ini harta, harta benda ataupun kesehatan, itu lebih tinggi nikmat kesehatan. Kalau harta itu harta benda ataupun kekayaan, dia lebih rendah daripada kesehatan. Kenapa? Ini kalau ada orang ini dia sakit, contohnya contoh kecil saja, dia tidak bisa abe, Bapak Ibu, kentut. Nah ini, walaupun dia punya harta banyak ini, punya pabrik, punya apa, dia rela menjual semua apanya, hartanya semua itu demi rela untuk hanya gara-gara supaya bisa kentut saja. Ini nikmat kesehatan itu lebih tinggi, lebih berharga, lebih besar daripada kekayaan harta benda. Bahkan ketika kita operasi ya, ataupun ada orang operasi, itu kalau belum kentut, tidak boleh makan ataupun apa dan sejenisnya. Ini nikmat kentut saja begitu besarnya, kalau kita pikir-pikir ini ya, nikmat daripada Allah, bagaimana lagi nikmat yang lainnya. Dan nikmat sehat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada nikmat harta, kekayaan, apapun itu. Dan nikmat kesehatan ini, tapi nikmat kesehatan lebih rendah dibanding nikmat iman, nikmat agama. Ini kalau manusia ini dia kelaparan sehari, dua hari, ataupun tidak punya uang sehingga tidak makan, mungkin ujung-ujungnya sakit, tidak punya sama sekali harta atau makan apapun, lama-kelamaan ujung-ujungnya mati sudah. Kalau dia tidak punya harta ataupun tidak sehat, kalau orang sakit pun nih, kalau sudah sakit,
sakit-sakit lama-lama, kalau memang umurnya tidak panjang, ujung-ujungnya meninggal sudah. Tapi ini kalau orang tidak punya agama, tidak punya iman, naudzubillah Bapak Ibu. Itu ketika meninggal, ya naudzubillah celaka di sana di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua di sini termasuk yang Allah selamatkan di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di salawat ini lebih apa ibadah yang lain, kalau ibadah yang lain ini kalau riya kadang diterima tapi sedikitnya saja, kadang bisa juga bisa tidak diterima karena gara-gara dia riya. Tapi ini kalau salawat, salawat ini ibadah salawat. Walaupun riya, walaupun ingin dilihat, walaupun ingin dipuji, kalau salawat tetap diterima. Kenapa? Karena salawat ini memujinya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lain ini, kalau Allah memerintahkan ibadah yang lain, Allahnya tidak ibadah. Allah memerintahkan salat, Allahnya tidak salat. Allah memerintahkan zakat, Allahnya tidak zakat. Yang lain itu semuanya zikir, sedekah apa, Allahnya tidak langsung praktik, tidak melakukan. Tapi satu salawat Bapak Ibu, salawat ini Allahnya memerintahkan dan juga Allahnya melakukan. Yaitu sehingga dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Sungguhnya Allah dan para malaikat ini bersolawat kepada Nabi. Salawat amma minallahi subhanahu wa ta'ala farahmatun. Adapun kalau salawat daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini kerahmatan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma minal malaikati. Wa amma minal malaikati. Fa istighfar. Pemohonan ampunan. Kalau salawat daripada malaikat memohon ampunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang maksum terjaga, terbebas daripada dosa, sudah masuk surga pasti. Dan amma minal insan, amma minal nas, adapun dari manusia salawat ini sebetulnya salawat ini kembalinya kepada kita lagi salawat. Sehingga Nabi pun bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah sendiri yang akan membalas kepada dia 10 kali solawat. Ini Imam Abul Hasan Asyadili memimpikan Rasulullah SAW langsung menanyakan hadis ini. Konteks hadis ini untuk apa ketika bermimpi? Kalau ada orang bermimpi Bapak Ibu ya, oh saya mimpi Rasulullah, langsung percaya. Andre guruta ambudale, apa tidak suci? Insya Allah beliau lebih suci daripada kita. Beliau mungkin insya Allah mimpi. Maka kata Bu Yahya, kalau ada orang yang mimpi Rasulullah ngaku-ngaku menceritakan, jangan percaya. Tapi kalau konteksnya hukum, maka harus menyampaikan. Contohnya, ada yang mimpi, tapi Rasulullah menyampaikan untuk menyalamkan kepada orang tersebut. Maka harus disampaikan ini, karena diceritakan. Karena mimpinya ada amanah daripada Rasulullah. Sama seperti ini konteksnya, apa namanya, Sayyidina Abu Hasan Asy-Syadzili menanyakan hadis ini. Hadis ini maksudnya apa? Maka diterangkan oleh Nabi, maka Sayyidina Abu Hasan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau menceritakan mimpinya. Padahal kalau mimpi Nabi tidak boleh diceritakan, tapi karena ini hukum menyangkut paut hukum supaya umat paham, maka terpaksa diceritakan. Ini Imam Abu Hasan Asy-Syadzili beliau sampaikan, ya Rasulullah, anta taqulu fil hadis, engkau sampaikan dalam hadis engkau, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyron, barang siapa yang bersolat kepada engkau satu kali, maka Allah sendiri yang membalas 10 kali. Ini am lil hadiri am ghairil hadir. Maka Rasulullah SAW, ini bagi orang yang mengucapkan solawatnya itu fokus menghayati atau cuma main-main saja, sambil nonton TV kah, sambil musik kah solawat, sambil jalan ke solawat, atau bagaimana? Maka kata Nabi SAW, ada liman ghairil hadir, ini bagi orang yang mengucapkan solawatnya yang tidak fokus. Ya terserah, mau jalan kah, mau sambil nonton TV kah, mau sambil baca novel kah, sambil apa terserah.
amal khawatir. Adapun bagi orang yang baca solawatnya fokus menghayati, masya Allah, ya'lamu, maka pahalanya begitu besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pahalanya. Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, inilah keuntungan baca solawat. Kalau solawat riya tidak riya diterima. Kalau ibadah yang lain, kalau riya nanti ada pengurangannya. Seberapa persennya saja diterima. Bahkan ada juga kemungkinan tidak diterima. Tapi tetap ibadah saja. Ibadah saja. Kemudian salawat. Ya. Salawat pokoknya dia itu sifatnya riya, tidak riya diterima. Dan kemudian salawat yang seperti apa? Salawat bisa sallallahu ala Muhammad, bisa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, pakai tidak Sayyidina boleh, Bapak Ibu. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, nah, jilid 6, tentang walatu sayyiduni, jangan engkau sayyid-sayidkan saya. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Padahal di situ mardudun, hadisnya palsu. Ini kalaupun betul, Bapak Ibu, kalaupun betul, jangan engkau sayyid-sayidkan saya, kata Nabi. Maksudnya, jangan engkau pakai sayyidina, sayyid-sayidkan, muliakan saya. Contohnya, ada teman kita, Bapak Ibu, dokter. Apa tetangga lah untuk dokter, Pak Dokter Budi namanya. Kita panggil, mau panggil Budi atau dokter, pasti dokter. Walaupun Pak Dokter bilang, enggak usah lah karena kita tetangga juga kan, teman juga. Panggil aja Budi kayak, atau siapa. Pasti kita segan kan karena menghormati, memuliakan karena dia sebagai seorang dokter. Tetap kita panggil dokter, itu jangan kau sayid-sayidkan saya, jangan kau muliakan saya. Nabi memang betul, enggak mau dimuliakan pasti, tapi kita harus memuliakan Nabi. Walaupun Nabi enggak usah sayid-sayid. Enggak usah. Kita sebagai umat, ucapkan sayidina kepada orang saja. Bilang kepada orang, ada guru, pasti Pak Guru. Ada dokter, pasti Pak Dokter. Walaupun kita tahu namanya, walaupun teman Pak Dokter. Ini ke orang saja, memuliakan orang, menyenangkan orang, berpahala. Ini Allah, Allah lebih suka ada orang yang menghancurkan 70 Ka'bah, dihancurkan daripada menyakiti hati saudaranya yang muslim. Ini kalau kita memuliakan, menghargai, menghormati orang, berpahala. Berpahala nih, menghormati orang. Ada orang bilang ke kakak, tabe atau apa, kak, tante atau apa. Bilangnya ada, di depannya itu ada pak atau pak dokter atau apa. Ini kan demi memuliakan. Kalau memuliakan ini konteksnya berpahala. Apalagi memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lebih berpahala lagi. Contohnya lagi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarahnya itu Dalil Falihin. Sayyidina Umar mau umroh jalan kaki, mau umroh pakai unta, berpapasan di perempatan atau di pertigaan itu, berpapasan dengan Rasulullah, kip ya Umar, la tanzil, diam ya Umar, diam, enggak usah turun. Walaupun Nabi mengatakan jangan turun, bagaimana ini, kalau posisi seperti kita nih, andaikan ada orang di bawah yang perlu dimuliakan, enggak usah turun. Bagaimana posisi kita? Pasti kita turun, kita saja orang biasa turun, ini apalagi Sayyidina Umar ini Nabi, di bawah Nabi, jalan kaki, Sayyidina Umar unta berpapasan, bergegas, berhenti untanya, turun, walaupun Nabi mengatakan, jangan, enggak usah turun. Ya itu seperti itu Bapak Ibu, jangan sampai konteks hadis apa itu, jangan dimakan mentah-mentah, mereka kan katakan, apa yang dari Rasulullah, lakukan yang tidak ada Rasulullah, jangan. Itu Rasulullah melarang, suruh jangan turun, kita jangan turun. Ada presiden di bawah, ada apa RW di bawah, kita di atas. Jangan turun, kita tetap turun lah. Oh, karena memuliakan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nabi walaupun malah, jangan kau sayid-sayidkan saya. Tapi sebagai umatnya kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi berpahala. Menghormati orang saja berpahala, apalagi memuliakan Nabi. Sayyidina itu artinya yang mulia, junjungan kita, yang mulia kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bagi kita yang mungkin enggak mau pakai Sayyidina, jangan salahkan itu karena ada dalilnya itu ya, Sayyidina. Ini kan biasa terjadi di masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk Allah, Bapak Ibu di antaranya yang akan menempati surga dan neraka yaitu di antaranya jin dan manusia. Tapi ini makhluk Allah yang di antara tiga, malaikat, jin, dan manusia, yang paling mulia yaitu khalifah, menjadikan khalifah adalah manusia. Manusia kalau dia taat, kalau dia taat kepada Allah, maka derajatnya melebihi para malaikat. Karena manusia punya nafsu, punya akal.
Kalau malaikat dia apa namanya tidak punya nafsu, dia punya akal, pokoknya dia ibadah saja. Itu sifatnya malaikat. Ibu tapi karena ada ini penting, ada yang datang. Di sebentar dulu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apa namanya tadi iklan mendadak karena enggak santri nih, mau ada tukang datang mau betulin mesin cuci. Jadi enggak tahu tempatnya di mana itu untuk bayarnya. Saya kasih tahu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat. Manusia ini kalau taat melebihi malaikat. Tapi kalau kita ingkar melebihi, naudzubillah, melebihi setan iblis seperti itu. Ini malaikat semuanya ini disuruh sujud kepada Nabi Adam, kepada Nabi Adam mau sujud kecuali setan iblis. Padahal iblis dulunya itu imamnya para malaikat. Tapi kenapa iblis itu imamnya para malaikat? Karena pintar juga, alim juga. Tapi kenapa dia akhirnya dilemparkan ke dunia sehingga dia nanti akan memasuki neraka? Itu karena satu sifat saja. Itu sombong, tidak mau. Suruh Allah suruh sujud pokoknya. Dia mengatakan, "Khalaqtu minan nari wa minan tin." Saya diciptakan dari api, ya dari tanah, kenapa saya harus sujud? Padahal perintah Allah itu mau dalam keadaan pokoknya taat saja. Sama seperti perintah atasan kan. Enggak usah banyak tanya, nanti malah di skor atau apa. Laksanakan saja perkara belakangan itu. Apalagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manusia kalau taat derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Naudzubillah kalau tidak taat lebih rendah daripada. Maka bicara malaikat Bapak Ibu, di antara 10 malaikat ini, maka di antara yang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail, apa Bapak Ibu? Malaikat Mikail meniup sangkakala trompet. Itu kalau trompetnya itu Bapak Ibu, ujung trompetnya yang ditiup ini, yang di mulutnya, di depan mulutnya, ini besarnya seukuran besarnya dunia. Bagaimana itu? Malaikat itu cuma sifatnya, malaikat ini taat. Ada yang menyangga arasy, sampai hari kiamat menyangga arasy. Ada yang tugasnya dia menjaga satu tetes hujan, terus sampai hari kiamat menjaga satu tetes hujan. Sifat malaikat. Ini malaikat Mikail yang berugas meniup sangkakala sampai kiamat seperti itu saja. Mulutnya sudah ada di sini, tinggal menunggu perintah langsung tiup, seluruh jagat raya alam semesta apa semuanya akan hancur. Dan malaikat Mikail, malaikat Mikail yang menurunkan hujan, Israfil yang meniup sangkakala. Mikail ini menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Ini malaikat Mikail sama malaikat Mikail menurunkan hujan sama rezeki. Izrail. Nih, Izrail ini keempat malaikat mencabut nyawa. Cabut nyawa, ini maka tugasnya malaikat kan sifatnya ini taat. Tapi ketika Izrail diperintahkan, itu tidak langsung spontan. Yang lain itu semua dikasih tugas siap laksanakan. Tapi malaikat Izrail, "Wahai Izrail, kamu tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa." Maka spontanitas malaikat Izrail, "Ya Allah, saya tidak mau kalau tugas saya mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa." Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Kenapa? Alasannya apa? "Kalau saya tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk, maka semua makhluk membenci saya. Membenci saya." Maka Allah langsung menjawab, "Hai Izrail, santai.
nanti saya akan membuatkan sebab-sebab kematian. Antaranya apa? Entah kesetrum, entah tersandung, entah jatuh di kamar mandi, entah apa tertabrak, dan sejenisnya. Jadi tidak langsung menyalahkan malaikat Israel. Oh ya, kalau gitu saya siap, ya Allah. Hanya praktek yang sekarang meninggal, oh ya, ada yang kenapa meninggal, kenapa meninggal, tenggelam, kenapa meninggal, bunuh diri, na'udzubillah, seperti itu. Padahal hakikatnya memang sudah waktunya habis dicabut malaikat Israel. Tapi kita jangan berburuk sangka, Bapak Ibu ya. Yang berburuk sangka biasanya gitu, oh ketabrak berarti matinya enggak bagus. Oh berarti apa namanya tenggelam matinya enggak bagus, terbakar. Yang tahu bagus enggaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ketika hendak meninggal itu istighfar ucapkan Allah diterima juga. Karena sebelum nyawa dicabut kalau dia memang ingat Allah, ucapkan la ilaha illallah, insyaallah diterima. Dalam hadisnya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Siapapun itu. Maka ketika menjelang meninggal kan kita ada yang ngaji, ada yang mentalkin. Nah, itu diusahakan karena di situ sebetulnya setan itu menggoda yang sakratul maut supaya ikut setan menyerupai keluarganya, menyerupai siapanya supaya tidak ucapkan kalimat syahadat ataupun Allah Allah. Maka kita yang hidup disunahkan untuk sekelilingnya ucapan syahadat, istighfar dan oh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dibahas panjang maka kami akan lebih panjang lagi, belum lagi malaikat Israel itu cuma pembukaan saja ya. Dan seterusnya lebih ada pembahasannya lagi. Cuma karena kami pun tadi kayaknya kelihatannya lewat chat juga ada dua tukang datang. Atau yang pengurus yang lain sibuk korseni. Nah, kami yang bagian asrama tafis sendiri kan. Asrama tafis itu bagian saya apa pembina di asrama tafis. Cuma karena enggak ada pengurus lain ngajar di korseni. Nah di bawah, di MAN, saya di gedung atas itu, enggak ada orang. Tadi lewat chat itu saya pakai silent ya, jadi enggak ada bunyinya. Itu saja Bapak Ibu, kami mohon maafnya yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami sendiri. Dan apalagi biasanya kami ketika ceramah pun itu pada intinya yang penting kumpul sama makan-makannya Ustaz, yang penting ceramah sekedarnya saja. Oh iya Bu, bagus, saya juga senang yang cepat-cepat gitu. Nah, dan kita sebelum itu Bu ya, kita doa Bu ya. Kita sama-sama doa semoga kita semua yang di sini maupun yang tidak hadir, semoga rezekinya dilimpahkan, diberkahkan, umurnya dipanjangkan, hajat-hajatnya segera Allah tunaikan, yang belum sampai ke Mekah Madinah untuk haji dan umrah semoga Allah segera sampaikan, yang sudah sampai semoga Allah sampaikan lagi, dan semoga selamat di dunia maupun di akhiratnya Allah Taala. Dan kita kirim juga doa kepada sahibul hajat itu almarhum Bapak Mansur Razak dan almarhumah Ananda Nur Aliza. Semoga amal ibadahnya Allah terima dan kesalahannya Allah ampuni, dan semoga termasuk ahli surga dan dikumpulkan nanti di surga bersama keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiyakil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adadani amil waqbali. Allahumma qril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma qfir lana dhunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wa lijami'il kumisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna li ziyarati syarifain al haramil hajj wal umrah tikraran miraran. Allahumma rzuqna li nabdal ma'had. Allahumma sallana li nabdal ma'had. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi kulli alam wa khusun ikhwana fi palestin wa na khusun al marhum Mansur Razak wa ananda Nur Haliza. Allahumma firlahuma warhamhuma. Allahumma firlahuma warhamhuma wa firlahuma. Allahumma azdil rahmat wal maghfirata min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya sanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Advokat sih tanya jawab bisa. Ya, soalnya banyak yang mau bertanya ini. Apalagi katanya dia bilang begini, itu Ustaz idola saya, sering dengar di radio Mesra. Nah, silakan yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanyakan, ini kemarin saya sempat dengar ada yang namanya sholat, ternyata saya baru tahu ada sholat sunnah wudhu. Dan itu kalau pas masuk masjid, katanya bisa digabung dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan saya belum dapat, yang saya penasaran itu bisa digabung niatnya apa? Kita aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mewakili dulu tuan rumah, ada tadi pertanyaannya dititip. Pertanyaannya singkat sekali Pak Ustadz, jual arisan. Saya dengar jual arisan? Belum pernah. Begini Ustadz, contoh ya. Saya sama ini si kecil ikut arisan 10 juta. Terus ini si kecil butuh. Sangat kebetulan yang naik arisannya itu saya 10 juta. Terus ini si kecil butuh. Nah, saya jual 8 juta. 2 juta itu termasuk riba enggak? Jadi riba. Hukum fikih, sesuatu yang dilebihkan maka terjadi terhukumi riba. Contohnya gini, kita mau bekerja, daftar. Ujung-ujung kau tiga, ngasih uang. Nah, kalau belum diterima, harus ada syarat ngasih uang, maka itu termasuk riba juga. Termasuk fisbah juga, itu menyogok juga. Supaya enggak masuk riba, caranya bagaimana? Enggak diutarakan di depan, enggak diutarakan di awal. Kemudian ketika sudah diterima, ternyata, ayo Pak, hadiah. Kalau hadiah, boleh. Kalau pas sebagai tanda terima kasih, boleh. Tapi kalau dengan kasih uang dulu supaya diterima, ini termasuk juga. Ah, itu boleh. Maka seperti arisan tadi, kalau umpama, oh saya terima, apa, saya si yang dapat giliran, ah, cuma si P lagi butuh. Oh, boleh, P, kalau kamu butuh nanti, saya kasih tapi 20%-nya kembali kepada saya. Nah, ini termasuk riba juga. Caranya bagaimana supaya enggak ini yang dinamakan dalam Islam itu Bapak Ibu mau minjam meminjam enggak boleh dilebihkan. Kalau beli yang dalam Islam itu intinya mengharap pahala saja. Kalau dilebihkan jatuhnya riba. Mama mau ngasih Mama setelah ini. Oh saya ya udah kamu aja enggak apa-apa. Nanti saya bisa mungkin nanti besok dapat. Tapi setelah itu dia ngasih ini sebagai dia saja terima kasih. Alat depan kalau saya kasih 100.000. Enggak usah diutarakan. Pertanyaan pertama tadi. Ah iya, syukur wudu ya. Jadi salat syukur wudu itu salah satu amal dalam hadis Bukhari Imam Muslim sudah di radio Muslim juga sudah diutarakan bab wudu. Kalau mau di scroll bisa. Nah itu pelaksanaannya setelah wudu kita salat sunah syukur wudu 2 rakaat. Di rumah boleh, di masjid boleh. Maupun di rumah, di masjid boleh. Umpama sholatnya mau digabung sama tahiyatul masjid, boleh. Sholat sunnah itu boleh digabung 2 minimalnya. Enggak boleh 3. Tapi niatnya bagaimana? Niatnya di dalam hati. Umpama ketika takbir Allahu Akbar di dalam hati. Niat saya sholat sunnah syukur wudu plus tahiyatul masjid. Sholat sunnah syukur wudu dan tahiyatul masjid 2 rakaat sudah. Buat tadi saya pertanyaan.
Ibu-ibu dan bapak-bapak ustaz, kita akhiri pertemuan kita atau pengajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga saja ilmu yang diberikan atau ilmu yang telah disampaikan Pak Ustaz, insya Allah kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara makan-makan. Ini kami ini kita situasi Pak.
Ya, ada Pak Haji, dia lewat ke Walerik, Pak Haji, yang boleh, Pak Haji, dia boleh, Pak Haji.
Ada tukang di sana, di sana, di sana. Terima kasih banyak.